Siti Khadijah, lambang cinta abadi. Sebenarnya Telekom Siti Khadijah, kami bermula untuk membuat pengiklanan di billboard adalah pada tahun 2015. Daripada situ, kami telah membuat kajian di mana kami ingin memilih sebuah billboard yang besar dan berada di laluan utama di Kuala Lumpur. Di sini saya nak kongsikan sebenarnya kunci kepada idea itu terhasil adalah dengan cara benar-benar mengenali siapa pelanggan. Jadi melihat kepada lokasi billboard tersebut, kami lihat audiens billboard tersebut kebanyakannya adalah golongan anak kepada ibu-ibu yang mengidamkan Telekom SK ini. Jadi terhasilnya lah idea nak mak teringin nak pakai Telekom Siti Khadijah. Siti Khadijah, lambang cinta abadi.